Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada, selamat siang. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman semuanya, wadidaw, apa kabar? Kemarin kita nggak buat video karena Mimin pergi ke kebun, ya ke kebun melihat tanaman yang indah menghijaukan mata sampai-sampai Mimin makan rumput gitu ya. Enggak semuanya hijau itu dimakan ya teman-teman. Oke teman-teman, yang mana untuk hari ini tanggal 25 Desember, yang mana ya, bagi apa yang beragama Kristen mereka menyebut hari Natal lah. Yang jelas untuk hari ini para rider lah, kabar terkini Mak Marquez. Seperti biasa Mak Marquez, rupanya Mak Marquez dengan Gema Pinto berpisah teman-teman. Mereka berpisah ya. Maksudnya berpisah bukan apa, yang Gema Pinto dia pergi ke belah keluarganya atau atuk nenek bersama keluarganya mengunjungi atuk nenek mereka teman-teman ya. Seperti itu juga Mak Marquez mengunjungi atuk neneknya di mana Mimin nggak tahu. Sampai ke situ Mimin nggak tahu teman-teman ya. Pokoknya yang jelas Mimin katakan mereka sebelum mereka berpisah itu mereka memang bersama-sama berlibur bersama. Jadi di puncaknya tadi dari kemarin ya, kemarin puncaknya mereka sudah berpisah pergi, yang Gema Pinto ke keluarganya, si Mak Marquez ke keluarganya. Sebab itu memang seperti itu mereka teman-teman. Akan bersama keluarga besar masing-masing untuk merayakan Natal mereka teman-teman. Oke, sebelum kejadian itu kemarin Alex Marquez lagi-lagi mengejutkan si Mak Marquez ya. Lagi cuci tangan Mak Marquez dikejutkan. Gitu ya si Alex Marquez. Ya no mere arcande este parlita historia de ano alguana face otra le costra flevantra Mak Marquez. Tanpa disengaja si Alex Marquez, bukan sengaja, memang sengaja ini, bukan tanpa sengaja, sengaja si Alex Marquez mengejutkan si Mak Marquez di kamar mandi ya. Dan si Mak Marquez terkejut, gitu ya. Oke teman-teman, seperti itu lagi-lagi si Mak Marquez kemarin sudah dikejutkan bersama si Gema Pinto ya. Mak Marquez dikejutkan oleh si Alex Marquez bersama Gema Pinto teman-teman ya. Parah lu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ya, selanjutnya tidak ada berita. Yang kabar Mak Marquez sudah ya, dari naik motocross semua teman-teman, Mimin sudah bagi tahu dia sudah latihan motocross lagi untuk menghadapi tangannya masih itu teman-teman ya. Lupa Mimin. Tangannya kan baru dia operasi tangan apa, operasi pelepasan urat apa, sindrom apa tuh ya. Kan? Oh iya, pantesan Mak Marquez naik motocross kemarin teman-teman ya, karena dia ingin menguji coba tangannya teman-teman ya, tangannya yang gimana gitu ya, dia ingin mencoba sudah kuat atau belum gitu ya. Wah, baru Mimin perhatikan rupanya, iya yes, dan akhirnya seperti yang kita lihat Mak Marquez mengegas gitu ya. Wow, sudah berarti sudah oke ya tangannya teman-teman ya. Sudah oke sekali. Weng gitu teman-teman. Oke. Baru Mimin paham. Setelah itu mereka berlibur dan mengumpul. Tadi malam perkumpulan keluarga besar masing-masing ya. Yang mana si Mak Marquez bersama atuknya Alex Marquez, dengan atuknya juga keluarga besarnya, dan si Gema Pinto juga dengan keluarga besarnya juga teman-teman. Oke, langsung saja untuk berita pertama, yang mana di sini ya, gila parah, memang gila parah, Ducati sudah mulai kocar-kacir ya. Sudah mulai kocar-kacir, yang mana Gigi Dall'Igna ya. Gigi Dall'Igna bisa jadi akan membelot ke Repsol Honda. Walaupun kemarin-kemarin
kemarin Gigi Dalikna sudah mengatakan atau menyatakan dia tidak akan mungkin berpindah dari Ducati. Karena diisukan terlalu banyak diisukan Gigi Dalikna akan ke Repsol Honda, akan hengkang ke Repsol Honda di saat musim 2023 kemarin belum habis. Belum habis MotoGP kemarin sudah ada isu tersebut. Namun di isu tersebut mengatakan yang mana si Gigi Dalikna memberi pernyataan ya, yang mana enggak mungkin, maksudnya itu terlalu bodoh, itu dibilang sih oleh si Gigi Dalikna terlalu bodoh. Dia ingin meninggalkan apa yang sudah dia ciptakan dan dia harus pergi ke tempat yang harus dia memulai dari nol. Sudah 15 tahun dia bekerja keras ini itu, setelah hasilnya sudah mendapat, dia tinggalkan. Oh tidak, itu terlalu cara terlalu bodoh untuk memperbodoh diri. Itu Gigi Dalikna katakan, walaupun ayatnya agak-agak ini sebab Mimi agak-agak lupa sedikit dah. Pokoknya Gigi Dalikna sudah memberi pernyataan seperti itu sebelumnya. Namun sekarang isu ini sudah semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi yang mana CEO Ducati, yaitu Domenicali ya. Siapa? Paolo Domenicali. CEO Ducati, teman-teman. Ya, Paolo Domenicali ya, dia mengatakan atau mengkhawatirkan yang mana si Gigi Dalikna akan membelot ke Repsol Honda. Ya, yang mana salah satu orang yang paling berpengaruh dalam pengembangan motor Desmosidi yaitu insinyur Gigi Dalikna. CEO Paolo Claudio Domenicali mengaku mereka mulai khawatir potensi kepergian Dalikna. Dia adalah bintang di sektornya. Kami sangat selaras. Saya harap dia tetap bersama kami selamanya, ujar CEO Ducati, Claudio Domenicali. Tapi saya tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti Honda bisa memberinya tawaran lebih besar. Tapi bahkan Gigi pun tidak mengetahui semua rahasia formula ajaib Ducati. Ada beberapa yang dipaku dengan baik di lantai Borgo Panigale. Formula kemenangan Ducati seperti Coca-Cola, berrahasia. Di perusahaan yang semua orang hanya mengetahui sebagian resepnya, tapi tidak ada yang tahu semua bahannya, ujar si Domenicali ya, Claudio Domenicali. Ducati bangkit dan mendominasi MotoGP sebagian besar disebabkan oleh Gigi Dalikna. Otak dari proyek Desmosidi, pria Italia itu membawa Ducati melewati titik terendah dan meraih gelar juara MotoGP berturut-turut bersama rider muda Italia, yaitu Francesco Bagnaia. Tapi sekarang mulai ada kekhawatiran Gigi Dalikna bisa saja menerima tawaran pabrikan lain. Oke, wadidaw semuanya, di sini ya mereka sudah mulai khawatir. Padahal Gigi Dalikna dari jauh-jauh hari sudah mengatakan ya, sangat sulit, sangat tidak mungkin dia akan berpindah kepada tim lain, yang mana tim Ducati yang mana sudah dia bela atau dia berusaha keras untuk memperjuangkan di puncak. Dan beberapa akhir tahun ini memang Ducati sudah terlihat sangat kompetitif sekali ya. Memang itu tidak mungkin bagi si Gigi Dalikna pindah. Itu menurut pernyataan Gigi Dalikna beberapa seri yang lalu ya, dia sudah mengatakan tidak akan pindah dari Borgo Panigale Ducati. Namun di sini bisa jadi ini baru pernyataan dari bos besar CEO Claudio Domenicali ini. Baru perasaan mereka pasti Gigi Dalikna akan pindah. Kenapa? Karena mungkin tawaran dari Repsol Honda lebih besar sekali daripada Ducati yang memberikan. Ini bisa jadi. Namun para pihak Ducati atau Claudio Domenicali ini, dia tidak takut kalau memang Gigi Dalikna pindah ke sana. Memang semua proyek lebih besar lebih besar dari masukan dari si Gigi Dalikna. Namun masih ada rahasia yang
tidak gigi jalina yang tidak tahu gitu ya, maksudnya senjata terakhir. Nah, kalau istilah film-film dulu, kalau ajarin muridnya jangan ajarkan habis semua ilmunya, harus simpan satu ilmu untuk menyerangnya suatu hari nanti gitu, maksudnya gitu ya. Karena kita nggak tahu murid tersebut akan mengikuti kita terus, kita nggak tahu, karena banyak sekali film-film indinya itu seperti pendekar apa semuanya, pasti mereka sakit hati dengan gurunya akan melawan kembali. Sebab itu gurunya pasti ada satu jurus yang mereka tidak tahu untuk bisa apa, untuk mereka tidak bisa mengalahkan mereka gitu ya. Itu ngawur kayak gitu, pokoknya gitu. Oke teman. Jadi kemungkinan besar mereka khawatir si Repsol Honda ini memberi apa? Memberi tawaran yang sangat besar sekali dari, atau beberapa kali lipat daripada yang diberikan oleh Ducati gitu ya. Bisa jadi, nggak tahu juga, gigi jalina terpengaruh. Untuk saat ini si apa? Paolo Ciabatti memang sudah resmi ya, sudah resmi tidak lagi di tim MotoGP, tapi dia tetap bekerja di Ducati, namun di posisi lain, yaitu di posisi motocross teman-teman ya. Kebetulan pihak Ducati sudah mulai merebak ya, mulai merebak ke ketangguhan mereka di jalur motocross. Jadi si di motocross tersebut diletakkan si Paolo Ciabatti ini sebagai direktur motocross dan memberikan informasinya semuanya apa yang ada di lapangan tetap ke Ducati gitu ya, tetap ke Ducati gitu informasinya. Cuma dia tidak bekerja lagi di MotoGP, tapi dia masih bekerja di dalam Ducati di bagian lain gitu teman-teman ya. Oke, teman, dan sebagaimana yang kita sudah ketahui juga, yang mana beberapa insinyur ya, insinyur Ducati sudah hengkang ke Yamaha ya, sudah hengkang ke Yamaha, yaitu insinyur aerodinamis dan insinyur satu lagi bagian apa ya, bagian memperkuat atau predik pemerediksi apa dipanggil, pemerhati lah istilahnya ya, pemerhati atau pengamat, pengamat kekuatan aerodinamis atau rancangan aerodinamis tersebut. Dua insinyur mereka sudah hengkang ke Yamaha teman-teman ya. Namanya Mimin sudah nggak tahu. Pokoknya ada ya, mungkin channel-channel lain sudah membahas ya, dengan judul yang berbagai, banyak-banyak berbagai rahasia. Oke, yang mana di sini disebab itu Bapak Claudio Demicali ini sangat khawatir sekali dengan kepergian Gigi Dall'Igna gitu ya. Padahal Mimin sudah katakan tadi ya, ulang-ulang lagi ya. Mimin sudah katakan Gigi Dall'Igna tidak akan pindah dari Ducati, tapi nggak tahu apa yang akan dijanjikan oleh Repsol, kita nggak tahu. Oke teman, itu saja untuk informasi yang Mimi dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih teman. Pokoknya kita gak sabar lagi teman-teman. Satu bulan lagi ya, tiga minggu lagi kita akan melihat livery. Livery kita sudah tahu, namun kita ingin melihat apa warna yang akan, gabungan warna Marc Marquez di Gresini Racing, apakah kelabu merah, gelabu merah oranye, kita nggak tahu ya. Kita lihat saja nanti kalau ada oranye-oranye. Mimin rasa nggak mungkin ya, karena itu warna khas Repsol Honda ya. Mungkin Marc Marquez identik dengan kelabu merah putih gitu teman-teman. Kita lihat saja nanti apa yang itu, penasaran juga dan bagaimana reaksi yang mana mereka akan diperkenalkan di wilayah Ducati nanti di satu klub yang terkenal di sana. Kita akan lihat apa yang terjadi, karena beberapa hari yang lalu Mimin dapat informasi yang mana pihak penggemar Ducati yang ada di Italia di saat mereka merayakan kesuksesan Ducati dalam ajang MotoGP yang kedua, mereka juara dunia, mereka mendapatkan cemoohan atau ocehan yang mana si mereka tidak menyukai Marc Marquez dalam keluarga Ducati gitu ya. Sebagai mereka mengatakan seperti itu, namun sebenarnya mereka sangat khawatir sekali ya, sangat khawatir sekali yang mereka tidak akan bisa merayakan lagi ya oleh rider Ducati nantinya. Bisa-bisa nanti championship rider lain dari wilayah
di luar Ducati, yaitu Spanyol gitu ya. Namun mereka tidak akan tinggal diam, pasti akan membuat sesuatu yang membuat tim Satelit ini tidak akan menang. Tapi kita lihat saja apa yang terjadi nanti ya. Memang akan seperti itu, karena banyak sekali para petinggi-petinggi Ducati mengatakan mereka akan siap melakukan apa saja ya. Yang penting sponsor yang ada di Ducati tetap keras di tim pabrikan gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk panjang lebar sakit kepala nanti teman-teman mendengarnya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.